Hai teman-teman, kali ini aku mau bikin creamy melon sagu. Nah, ini dia bahan-bahannya. Pertama, kita iris-iris dulu melonnya. Lalu kita potong kotak dadu melonnya. Agar-agarnya kita potong kotak dadu juga ya. Masukkan juga agar-agar yang sudah kita iris ya. Dan kita masukkan juga nata de coco-nya. Masukkan juga biji selasihnya. Tambahkan juga susu evaporasinya. Aduk hingga tercampur rata ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Kalian wajib coba ya.